Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di BookBuzz. Nah, di video kali ini kita masih di konten unboxing. Ya, kita masih unboxing lagi. Ini tuh dari Shopee. Tepatnya ini tuh bukan event ya sebenarnya. Ya, jadi gimana ya, gue tuh dapat voucher ya, bukan setiap hari sih, jadi dapat voucher belanja 10.000 gitu loh sobat, minimal belanja 10.000 udah free ongkir RP0 gitu loh, dan lumayan banyak, dapat sekitar 10 atau berapa gitu sobat. Akhirnya gue manfaatin buat beli komik setiap hari ya, mulai dari tanggal 20 sampai akhir bulan sobat ya, berarti 10 hari lah sobat. Ini dapat beberapa paketan ya. Ini apa aja? Sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel BookBuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari BookBuzz. Ya udah, kita langsung mulai aja videonya. Kita bongkar satu persatu, sobat. Ini yang pertama, ini tuh dari Gramedia Official ya, sobat ya. Gramedia Official mana nih? Oke, kita langsung buka aja, sobat ya. Dari Gramedia Official ini tuh gue dapat dua ya sobat ya. Yang pertama ada komik Country Girl ya sobat ya, from Trantology Truck The Three Side Glass and What Alice Found There. Oke, okay. Jujur gue tuh suka banget sama covernya ya sobat ya. Ini yang volume pertama. Oke, okay. Kemudian ada lagi komik Ship of Theseus sobat, yang volume ketiga. Oke, okay, ini dia sobat, Ship of Theseus yang volume ketiga ya sobat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini tuh ada dari mana nih? Maulana Ramdan Bookstore sobat ya. Oke, jadi ada dua nih, Maulana Ramdan Bookstore tuh gue dapat dua paketan. Yang satunya ini juga sama, Maulana Ramdan Bookstore. Oke, kita buka langsung dua-duanya ya sobat ya. Dari Maulana Ramdan Bookstore ini tuh ada komik horizontal ya sobat ya. Ini lumayan tebel banget. Komik berjudul Indonesia Tertawa sobat, ini dia komiknya, gede banget ya sobat ya. Oke, okay. Komik ini tuh diterbitin sama Naura Books ya, pengantar Seno Gumira Aji Dharma, karyanya Pri GS sobat. Oke, okay, ini dia komiknya sobat. Oke, okay, yang selanjutnya ini tuh ada biographic novel sobat ya. Entah kenapa di sini tulisannya biographic novel tapi di belakangnya ada tulisannya komik ya, jadi gue nggak tahu ini tuh komik atau novel ya. Yang pertama ini tuh biografik novel Che Guevara ya. Dan yang kedua adalah biografik novel Bunda Teresa sobat. Jadi dapat dua ya. Oke, kita cek satu aja ya. Jadi gue penasaran ini tuh novel atau komik. Ini tuh terbitan dari Bentang ya. Bentangnya masih logo yang lama sobat. So, jadi memang ini tuh komik ya sobat ya. Wow, mantep banget. Ini dia sobat. Oke, di sini ada sayapnya ya sobat ya. Yang selanjutnya ini tuh dari toko serba 1234. Oke, kita langsung buka aja. Dari toko serba 1234 ini tuh ada komik berjudul Indonesia Sehari-Hari sobat ya. Seri komik favorit Potret Jenaka Ironi di Sekeliling Kita. Ini karyanya Dieter dan Rabi sobat. Diterbitin sama Checklist. Oke. Ini dia sobat ya, komiknya seperti ini. Ini ada lagi paketan dari Jakbook Bukit Duri sobat ya. Di sini tuh tempatnya beli komik-komik murah sobat ya. Bukan hanya komik buku-buku gitu sobat ya. Kita langsung buka aja. Oke, dari Jakbook Bukit Duri ini tuh ada komik berjudul Owen Makin Konyol ya. Main Mulu, ini tuh karyanya Mas Dimboy dari penerbit Moka Media. Ini dia sobat. Ini kemarin dijual dengan murah banget, 5.000 kalau nggak salah sobat ya. Oke, kemudian ada lagi, ini juga dari Moka, ini tuh entah buku atau komik berjudul Mukidi. Ini tuh tebel banget sobat ya. Oke, daripada kita penasaran kita buka aja ya sobat ya, ini buku atau komik karena di sini ada ilustratornya gitu sobat. Kalau dilihat dari tebelnya sih kayaknya nggak mungkin komik sih sobat. Oke, jadi bener ya, ini tuh buku, buku tapi ada ilustrasinya dikit gitu sobat ya. Oke, berarti ini bukan komik ya, ini buku ya sobat ya. Oke, kemudian ini ada paketan lagi dari
LC dari Semarang, sobat. Oke, kita langsung buka aja. Dari LC ini tuh ada komik, komik horizontal ya, berjudul Mengintip Metropolitan, karyanya Haryadi, Sheila, dan Mice ya, sobat ya. Oke, komiknya seperti ini ya, sobat ya. Kemudian ini tuh ada paketan tipis banget dari Sanctuary Book, sobat. Kita langsung buka aja ya. Dari Sanctuary Book ini tuh ada satu komik ya. Ini volume pertama karyanya Makoto Akui yang berjudul The Blue Orchestra, sobat. Ini dia komiknya ya. Oke, lanjut. Kemudian ini tuh ada paketan dari Dreamer Distro ya, dari Surakarta. Kita langsung buka aja ya. Dari Dreamer Distro ini tuh ada komik ya, judulnya White Paper Arc ya, sobat ya, yang volume 5. Oke, kemudian volume ke-6 dan volume ke-7, sobat ya. Berarti 5, 6, 7 urut nih, sobat. 5, 6, 7. Ya. Yang terakhir ini tuh lumayan gede banget, ini tuh dari Book Invaders dari Yogyakarta. Kita langsung buka aja. Oke, dari Book Invaders ini tuh ada 3 komik, sobat ya. Yang pertama ada komik Ghost Doctor yang volume 12 ya. Jadi Widu dulu pernah baca komiknya, Ghost Doctor itu dibaca di majalah Shonen Star atau Shonen Magazine gitu, sobat. Shonen Max ya, yang dulu pernah diterbitin di Indonesia. Nih, Ghost Doctor ya. Gue baru punya satu ini. Oke, ini karyanya Yuki Sato. Kemudian selanjutnya ada komik Deviant Creature ya, sobat ya. Oke, ini ada jaketnya, sobat. Deviant Creature. Ini komik Indonesia ya, sobat ya. Deviant Creature. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ada komik berjudul Sumpah Palapa Gajah Mada, karyanya Santi Seiba ya, sobat ya. Ini gede banget, sobat. Oke. Oke, itu tadi, sobat ya. Sedikit unboxing yang gue dapat dari 10 hari dari tanggal 20 sampai akhir bulan, sobat ya. Yang gue dapat dari Shopee, sobat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan dan share ke teman kalian semua. Jika saran ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja ngomong di kolom komentar, sobat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Dar pamit dulu. Salam book lovers. Bye.